29 personil jajaran Polres Mempawah berlangsung di Mapolres Mempawah Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga. AKBP Tulus Sinaga mengapresiasi capaian personilnya. Menurutnya ini merupakan pengakuan dan penghargaan dari pimpinan atas apa yang telah mereka perbuat. AKBP Tulus Sinaga berharap sebagai konsekuensi dari kenaikan pangkat ini, anggota jajarannya semakin eksis, berkompeten, dan semakin luar biasa melayani masyarakat. Ada 49 anggota kami yang beruntung yang dianugerahi naik pangkat. Ada AKP, ada itu, ada Aibda, kemudian Brigadir, sampai ke Bribtu. Nah, tentu saya sebagai orang tua, sebagai Kapolres, mengucapkan selamat atas pencapaian mereka. Ini adalah sebuah penghargaan dan pengakuan pimpinan atas mereka. Tapi kita juga berharap konsekuensi dari kenaikan pangkat tersebut, pimpinan menghendaki mereka semakin eksis, semakin berkompeten, dan semakin luar biasa melayani masyarakat. Dari 49 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat, 5 personil diantaranya naik pangkat dari IPTU ke AKP, 9 personil naik pangkat dari IPDA ke IPTU, sementara sisanya 35 personil di lingkungan Bintara. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberitakan.